Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel MNB Family. Hari ini plannya ingat nak pergi hantar 2 botol minyak cenuai yang orang dah pesan lama. Pergi ikut sebab tak jauh daripada rumah. Satu orang tu nak datang kawasan tempat saya duduk. Satu lagi saya kena hantar dia ke rumah dia. Nanti kita bertemu lagi di sana. Sebab orang yang saya nak hantar ni minyak ni dia nak pergi kerja, nak kena pergi cepat. Okey, baru habis hantar barang kat rumah orang dekat kampung Cibadak. Berpusing-pusing juga ke rumah dia. Dia punya. Sekarang baru sampai dekat Jayet. Ni orang tu pun nak sampai. Tunggu orang tu. Jumpa. Nak serahkan minyak ni kat dia. Explanation semua. Sebab dia faham. Satu minyak lagi. Kata dia dah sampai. Nak WhatsApp dia jap. Jumpa dekat port. Dekat luar. Senang nak jumpa. Senang nak sembang semua. Nak explain kan. Tak naklah bagi orang dengar sangat. Nanti kata apa pula kan. Orang selalu bersalah sangka. Okey. Baru lepak kat sini. Dekat luar jaya. Tunggu customer tu sampai. Ni tak nampak lagi. Tapi dia cakap dia dah sampai. Dia daripada bangsa. Lama dah. Minyak ni pun buat lebih kurang 50 hari. Lepas ni teruskan anak pula. Sekolah settle. Pergi sekolah agama anak. Daftar anak sekolah agama. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan. Alhamdulillah, baru habis jumpa orang yang nak beli minyak cenuai. Lepas tu ingat sempat pergi ke sekolah. Rupanya tak sempat. Tak sempat nak buat bayaran pendaftaran untuk anak sekolah agama. Lepas tu sekarang ni baru habis makan. Kenyang macam ni. Baliklah rumah. Apa lagi? Tengok anak. Anak tu tinggal je kat rumah tu. Tak bersorak kan. Balik. Kasih handphone. Bateri pun habis. Jadi kita apa, berhubung lagi. Baru aja habis beli barang keperluan anak sekolah. Bukan bantu 5 gombak. Kerja-kerja sana sini kan. Mereka nak masuk sekolah ni. Sekarang ni habis beli tu lepak dekat Texas. Lepak makan kejap. Bawa anak makan. Dah kecil ni dah. Nangis-nangis dah ke. Dia nak benda. Nak makan. Dia dah lapar. Kepada yang nonton ni, jemput. Tengok ya. Untuk segi makan bersama nanti. Lepas makan kenyang. Alhamdulillah. Jika anda menyukai video ini, sila subscribe, like dan komen. InsyaAllah selepas ini akan ada lagi video-video lain yang akan masuk. InsyaAllah. Selamat
Assalamualaikum.